unboxing. Yeay. Jadi ini ada tasnya. Ini Gorilla Pod. Cleaning kit ya? Oh ya, ini cleaning kitnya. Kita dapat tas. Tasnya begini. Classic and simple. Kayak tempat bekal. Jambian. Kita lihat ya. Buka. Di sini ada lagi tempat kecil-kecilan. Ini tempat kameranya. Ini ada strap di sini ya buat tali. Oh, iya. Kali ya buat bisa. Ini nggak ada tali ya? Ada. Ini dalam. Dalam talinya. Ini dalamnya. Di dalamnya tuh ada tali panjangnya. Kalau mau dipasang, pasang di samping ini. Coba kita pasang ya. Packagingnya rapi ya, packagingnya bukan rapi sih. Terus tadi dulu juga udah simpel sama banyak gitu ya. Terus oke, lakban, slot. Dan packaging dan kecepatan kirim bintang 5 lah. Oh, iya ya, karena kirim juga. Kita lihat dulu kualitas produknya. Semoga tidak menyesal ya beli ini. Kenapa menyesal? Pas itu ada tiba-tiba ini ganti yang lain sih ya. Terima kasih netizen telah bantu memilih polling. Kita memilih kamera Canon EOS M3 mirrorless. Sebenarnya kita udah punya kamera Canon juga, yeah. Tapi DSLR. DSLR 500D. Dah. Jadi, ayo kita buka yang di dalam. Kita buka kameranya. Paketannya sebarang sama ini. Ini apa sih ini? UV filter. UV filternya. UV filter bilang. Kalau ini screen guard protector. Ya, screen protectornya. Buat lens. Terus ini juga ada memory. Free memory card 16 GB. Bisa ya ini. Lengkap lah. Untuk invoice-nya. Nah, karena kemarin kita belinya yang resmi garansi data script, ini kartu garansi data script. Emang sih, kalau kita beli dari garansi data script itu jatuhnya emang agak lebih mahal, sekitar 300-400 ribuan dibanding yang garansi distributor. Kenapa tuh, Kak? Karena ini garansi resminya. Oh, garansi. Jadi kalau misalnya ada apa-apa nanti gak usah bingung kalau rusak. Sini aja bawain ini. Kalau misalnya garansi toko kan kita ke tokonya. Jadi mending kalau untuk yang begini kita cari aman aja daripada garansinya toko atau cuma sebentar. Ini manual booknya. Terus ini cara pemakaian. Iya, ini manual booknya kayaknya yang versi bahasa Indonesianya. Wow, di dalamnya seperti ini nih. Itu colokan charger. Ini tempat baterainya. Buka ya. Buat chargernya. Kalau ini baterainya. Buka ya. Chargernya charger lepas gitu ya. Iya, sama kayak di SLR kemarin. Oh, baterai. Baterai.
Sebenarnya pelincir nih yang tadi manis bawaannya ya. Manis bawaannya ya. Terus ini apa? Oh, oh, kabel data. Kabel datanya. Oh, dapat strap juga ternyata. Tali buat leher. Kirain enggak dapat loh. Kenapa enggak bisa banget kamera tuh? Kan kalau kamera kan cuma yang tali di tangan aja kan. Mungkin and yang the last is jreng jreng jreng. Jreng jreng jreng. Kamera warna putih. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Kecil kan, jadi gampang dibawa-bawa. Ini dia. Canon EOS M3. Coba ceritakan gimana perjalanan mencari Canon EOS ini. Jadi sekarang Canon EOS M3 ini udah mulai, katanya sih udah mulai banyak kosong di pasaran. Jadi kita kemana-mana nyari di toko, beberapa toko-toko kamera sudah habis stoknya. Dan ini kita beli online. Datang aja kok ini. Dari Tokopedia. Bukan endorse. Bukan endorse ya, ini hanya unboxing. Jadi, coba jelaskan kenapa memilih Canon EOS M3. Apa ya? Jadi awalnya kita beberapa kandidatnya waktu itu ada Canon, Fuji Film. Kita bingung antara Fuji Film XA3 dan atau Canon EOS M3 ini, karena kan mereka selevel sebenarnya. Jadi setelah riset sana sini, akhirnya kita memutuskan kamera ini dibanding Fuji Film. Kenapa? Karena sebenarnya sama aja. Tapi kalau untuk video, katanya lebih bagus kamera ini, lebih bagus dalam hal pengambilan gambar untuk video. Tapi kalau memang foto sih memang lebih bagus foto yang film, karena dia lebih instagramable, lebih banyak filter, lebih hasilnya lebih beauty face-nya lebih terasa dibanding ini. Kalau ini lebih clear, lebih real. Kalau Canon dan videonya juga lebih bagus ini sih. Pengambilan wide untuk videonya juga lebih bagusan yang ini dibanding Fuji Film. Jadi plus minusnya sama-sama ada, tergantung kita mau pilih memakai apa. Ya, selera masing-masing dan tergantung kebutuhan. Kalau ini juga ada. Kenapa ini? Kenapa Canon tipe ini dibanding Canon tipe-tipe yang lain? Karena di sini ada colokan mikrofon eksternal. Terus dia ini bisa kameranya bisa diganti-ganti. Lansnya. Tinggal beli konektor itu bisa ganti adaptor. Dengan konektor adaptor. Jadi kita bisa pakai lensa DSLR nanti. Terus di sini juga, di sini itu mirip dengan fiturnya itu mirip dengan kamera DSLR. Di sini bisa pasang strapnya di sini. Sebenarnya kita juga banyak dijual kayak silikon buat buat melindungi bodinya. Jadi ntar kita beli silikon sendiri. Oke. Oh ya, di sini juga desainnya ergonomis gitu kan, ada ini. Terus juga ringan. Jadi kalau misalnya mau vlog, selfie, nah gini tuh enak banget. Untuk hasil video dan gambarnya nanti akan kita tampilkan terpisah di sini. Tunggu aja ya. See you. Bye-bye. Yuk. Bye-bye. Berapa juta? 7. Halaman luar. Oh, dikunci deh. Halaman luar. Oke. Wow. So hot.
Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Tepuk. Kebunku penuh dengan bunga, ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua. Cuit 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 cuit. Oh, burung dah, burung di atas. Bunga melati mana sayang? Bunga melati. Halo. Iya, Umi coba pegang ya satu ya. Halo. Halo. Bunga. Bunganya mana? Bisa pegang ya? Ada yang terus ngantuk nih.
Thank you.